balik Cina kayaknya udah lama ya. LS Toyota Fortuner yang dibikin yang titer drive. Untungnya fast lift, improver banget. Tadi kalau ya unitnya bakat tuh nggak sampai udah ya. Informasi dua langsung nih. Untuk kunci gini ya, udah lipat aja. Kalau ketika otomatis lipat, udah lipat untuk grill yang warnanya hitam aja, grill tuh warnanya krom tuh yang warna krom. Detailnya rodet detail headlamp ketika mesin nyalakan. Dan parpetnya dia ada derailnya untuk nyalain ketika lampu kecil nyalakan. Dia teratanya tuh enggak ketinggalan sama kayak lampu sein ya. Lampu sein dia LED di bolam. Untuk LED-nya jauh dari situ dia bilby yang dia fogel lamp. Untuk juga sudah ada LED untuk mesin, karena yang Fortuner nih off samanya dipikir dia 2400cc 4 silinder dengan oto 149,6 PS dan torsi itu yang 400 Nm. Sini dia model ABS. Untuk ram mesin sudah dicat ya bagi mesin dan sudah ada perdam. Untuk harganya dia yang sekarang yang udah ya harga dia 600, dia jadikannya harganya 625 300.000 rupiah. Itu yang auto udah tadi dia auto 2000 pertama otomatis bisa cek di distribution. Tipe G velgnya itu 12 inci ya dengan profil ban dia ban ini 2656 51 100, bannya bisnis roller. Dia ada step, ada yang menggarang, nggak ada titra drive ya. Spill warna body, window hitam, ada roof fail tadi yang warnanya hitam aja. Dan sih semua punya akses marki model sentuh. Belum punya akses marki ya untuk interior. Ini dominan warnanya hitam ya, bahan ini as plastik. Di model upper soft face dua handle chrome warna silver dan hijau. Di sini dia ada auto, dia tipikin sudah auto yang ada window lock, power lock, electric manual, sudah electric auto fulling. Warna hitam, di board speaker dengan ada cup holder, per pocket, dan lampu pintu merah. Transmisi matic dan itu stress. Enggak penggal lipat-lipat transmisi dia manual ya. Auto tangki bensin untuk tangki bensin. Sini dia ada sensor parkir, ini untuk alarm dikejar alarm si skuti. Ada cup holder. Oke, saya semua warna silver yang krom ya. Untuk bahan ini dashboard dia ini yang masih standar, pasti ini yang soft tires. Sekarang juga start kok dia model lipat ya, yang belum ada mulai tombol. Sekarang juga start up, kondisi pintu terbuka. Ini ya terbuka, nggak ada, sudah ada full CVT sama Venturer Hilux sama dari larat logo Toyota. Sejangnya pasti ya, dia ada untuk turning angle ya, display di sini juga dia ada untuk offset temperatur rail tim kursi BBM rata-rata. Kursi BBM sisa BBM rata-rata kecepatan, eco indikator, ada data kursi BBM ini tadi ya turning angle ya. Individual warning access parking ya, di juga tampilan di sini kanannya dia ada untuk tampilannya warning. Ada menu setting di sini, dia ada bahasa satuan, eco indikator, trifo, eco saving. Balik lagi ke pengaturan bahasa bah. Sama kapas kis kontrol ya. Ini belum ada dapat TV cross control yang menaikkan yang e-perform ya, dual zoning yang menjadi yang warnanya hitam. Saklar headlamp sudah auto ya integrasinya. Sini dia ada BDV. Saklar wiper sudah interpedan dan bisa diperkol lewat waktunya. Ada pengaudi distrin change, sudah kulit warnanya hitam. Untuk pengaturan yang warna hitam tuh dia
Kita misteri ya, auto pengaturan setir. Dia tiup tiup teleskopik lengkap. Hari jam digital hazard namanya ada kisiasi ya. Yang masing-masing head unit sudah dimonitor ya. Ada audio, radio. Cuma yang aku juga ada untuk cek saldo ya, yang belum ada dapat Vinci dia di sini, tapi tetap support audio auto. Ada Mercedes, ada menu di Toyota, ini pengaturan, ada warna-warna tema juga jam basah, ada Bluetooth ya, ada WiFi, untuk kamera ya, kamera mundur. Ini dia ada untuk indikator RB. AC dia dual Sony. Untuk sampai tipi-tipi yang antara driver menumpang depan bisa set saudara masing-masing. Ini sampai 300 ya, mekalikus kayak Pajero Sport. Paling panas, nah ini yang paling panas. 232 kalikus menumpang depan bisa set, paling dingin 18. Warna kisah sih ya, kalau itu yang kisah sih kayak dia banget dah. Ini tuh kaki kok mengatur arah semburan ya, kaki kok AC from defogger. Sini dia ada defogger ya, bisa diatur. Sini dia ada power OLED. Sini dia untuk converters ya, buat kalau mau gampang garam gak ada dual roda. Karena kulit orang hitam, sini dia ada balik lagi dia ada dual folder. Sekarang misi dia yang GTI Snapspeed model Tipronic pak break ningau-ningau yang warna hitam, ada eco, ada P, ada power, ada itu pengontrol. Sini dia ada tuh clear interfere ya, lock apa sini soft touch ya. Di bawah sini dia ada di dasar mendedetin coknya di kulit ya, vip warnanya hitam. Sebal register, hard grip model retre, suppressor si media lengkap, vanity mirror, cuma belum dapat lampu ya. Dipikir belum dapatnya, ini dia ada lampu baca yang belum dapat ambilek, yang sampai yang ada tempat kacamata, support dengan dia auto aiming, suppressor media lengkap, vanity belum, tapi belum vanity mirror ya, masih polos. Balik kayak gini dia ada cup holder. Ada RB pilar, ini ada RB, ada Twitter, ada RB pilar, ada hand grip pilar. Untuk sama dia softless ya, warna ini ada tulis Fortuner, jadi ke jadi color boss. Ini tulisnya Fortuner dan ada jadi color boss. Yang kayak juga di tadi nggak bisa di tadi ya, jadi aslinya. Untuk mengunci laci dia soft opening serta dari door trimnya. Kita ke belakang dulu ya. Untuk pengaturan kursi driver manual ya, lengkap lu adjuster, ada kursi di bar satu, kalau yang tuh nggak akan kelipat. Mas manual, mending apa boleh adjust. Dan ada tool fat tulisan Fortuner. Sampai ke depan ya, warnanya hitam, tulisan silver, tulisan tuner itu yang warna silver. Dua handle chrome warnanya hitam ya, di bawah armrest soft ties, ini soft ties ya, di bawah ada speaker dengan ada black glossy, ada cover berpocket warna merah. Di belakang kursi dia ada speed pocket ya, begitu belakang penumpang kursi dia ada speed pocket itu tuh huh. Ada power OLED dan itu kacamanan. Ini enggak penggara ya, mesinnya cuma enggak tinggian, contohnya enggak ada roadpad 2 ya. Laut dari dashboardnya. Ini kalau yang kayak Fortuner kayak TPK ya. Di atas ini dia ada buat AC. Itu untuk automated yang bisa diatur strain sama, tapi enggak ada bisa diatur suhu ya. Ini dia ada mau baca tipiknya belum, masih bolak belum ready. Alkisasi
sip, mode retret. Stable masih rapi itu auto-duranya. Start dia tiga-tiga stable ya. Yang menumpang kedua tetap ada pers ke 3 titik. Apres akomodasi dengan ada offloader mall sliding. Cok, sudah ice fix. Untuk sliding dia manual ya. Katanya kalau pajar sport belum dapat sliding. Untuk asas belakang dia stumble manual terus ini. Dan ada tulis ice fix. Kita coba ke pers ketiga dulu. Di baris ketiga sini dia ada akomodasi cover adalah gimana dia? Aster dia kiri kanan dua-dua stable ya. Tuh lipatannya dia 50-50. Stable masih rapi tojolannya. Sekaligus yang kayak ke ketiga lipatan 50-50. Head grip model retract. Tuh di baris ketiga sini dia udah dapat AC kayak Innova ya. Turun dia baris ketiga. Ini lumayan ya, lumayan. Cuma enggak tegap kayak di kayak 178 karena paling mundur. Ini masih enggak ada cover ya. Cuma ada cover dia. Head grip-nya sampai ke dapat sekarang dapat hand grip. Untuk rem belakang ya cakram ya, sebelumnya ke belakang kita lain dulu lampu-lampunya termasuk hazard. Ini stop lamp ya, tapi lampunya stop lamp ya warnanya LED bar, cuma yang pasiennya tuh yang gak ada setengah di atasnya dari rear wiper, rear apa spoiler rear di stop lamp, rear antenanya di pada rear reflektor dan sensor parkir. Body tuh yang ke posisi ya di bawahnya yang ada. Oh nih ada kamera mundur untuk bagus ini tombol relater ya, belum dapat mobidur ya, tegap ya kalau ketika di baris ketika ditegap. Yang untuk lipatan dia 50-50 kalau sini 50-50 nih ini coba lipatan tuas ke sini. Ini sama yang lipatan yang 50-50 ini. Setiap gak lipat gak atas yang kesini aja ya. Terkira ada dahu, ada tempat dimana toolkit. Yang toolkit ya. Untuk dapur OLED yang model bulat. Ada lampu baca yang LED ya. Ini yang belum LED. Ada lampu baca sama yang belum LED tetap belum LED ya. Yang kayak pajar sport. Sampai belum ada pemidur, lampu nomor belum beli. Ini yang secara overall yang ada warna rufel sama hidup hitam. Yang kantengnya tuh masih manual. Cuma yang step tuh yang gak sama di aktif ya, karena yang kayak belakang gak ada ambil led. Belum punya asas smart key. Serta bentar, dia ada buat airbag di baris satu ada cuff leader. Untuk apart dia di sini dia apart. Serta dari dashboard di pada door trimnya sisi menumpang. Ada tulisan Toyota. Oke, kian video menangi Toyota Fortuner tipe G Tetra Dive facelift e-perform tahun 2021 50 tahun. Terima kasih sudah nonton. Dulu sini ya.